Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi di channel Dezan Kenef, channel seputar pisau dan bilah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di mana saja teman-teman berada senantiasa dalam keberkahan, kesehatan yang sempurna dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di subscribe agar senantiasa update produk-produk terbaru dari Dezan Kenef. Langsung saja pada video kali ini Dezan Kenef akan mereview produk terbaru masih hangat. Baru saja jadi dari ruang produksi. Ini bilangnya seperti ini tampilannya. Aduh, kecil-kecil tapi mantap. Produknya berupa pisau skinner. Nah, masih mirip dengan yang kemarin, skinner unyil ya. Atau mirip dengan puko ya. Puko atau skinner unyil. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini material bilahnya menggunakan baja barcanso. Dezan Kenef lagi senang produksi dari baja barcanso nih. Asik ya, kecil, cakep, tampilannya menarik. Materi bilahnya baja barcanso, panjang bilahnya rata-rata 12-13 cm, tebalnya kokoh ya, 4-5 mm menipis. Bagian terlebar kurang lebih 2,4 cm. Material gagangnya menggunakan kayu sonokeling. Kayu sonokeling dengan corak-corak pilihan. Mudah menggunakan karah, selot, hidentang, paksinya cukup panjang, jadi dipin juga, jadi aman. Dipakai sesuai peruntukannya, garansi dari Dezan Kenef. Apabila sampai lepas, maka diganti dengan unit yang baru. Jadi, tergaransi, dijamin kokoh. Nih, seperti ini. Ini pisau cocok untuk bekal mancing, teman-teman yang senang mancing atau berburu di hutan. Nah, apabila mendapatkan hewan buruannya bisa langsung di bisa langsung ya diberesin dengan pisau ini. Cakep ya. Dengan snorkeling. Sarungnya menggunakan sarung kulit asli ya. Sarung kulit asli sudah lengkap dengan cendelannya. Jadi enak diselipin di ikat pinggang. Teman-teman yang minat, langsung saja hubungi nomor WA yang tertera di video ya. Nanti review ketajamannya akan segera ditampilkan di video lanjutan ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Ini review ketajaman dari skinner unyilnya nih. Baja barcanso 12 cm, tebal 4-5 mm menipis gagang sonokeling. Kita akan review 3 biji saja ya. Semua standar ketajaman seperti ini. Slice plastik. Pelan aja nih. Ih. Cakep kan? Nah, iya, ini kan. Halus sekali, tajamnya halus. Ke plastik pun teriris halus. Ke kertas. Cocok buat teman mancing teman-teman yang senang mancing, yang senang berburu ini, buat pegangan asik ini. Sudah dilengkapi dengan sarung kulit. Sarung kulitnya asli ya. Seperti ini. Ini tampilannya dimasukin dalam sarung nih. Cakep nih. Ini ada cendela di ikat pinggang. Jadi teman-teman kalau ada ikat pinggang, cakep. Silakan teman-teman. Assalamualaikum.